Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada Yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Allah. Setelah kita mensyukuri Hadrat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi tema kita kali ini adalah tanda orang yang dapat hidayah. Siapakah mereka dan seperti apa ciri-cirinya? Allah SWT wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya di surat Al-An'am ayat yang ke-125. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy rajim. Wa yashrah sadrahu lil Islam." Faman maka barang siapa orangnya yang yuridillah Allah menghendaki an yahdiyahu untuk memberikan hidayah kepadanya, maka kata Allah, "Yashrah sadrahu." Niscaya Allah akan melapangkan dadanya lil Islam untuk Menerima Islam dan bahkan mengamalkannya dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan untuk mengamalkan syariat Islam. Ini ciri atau tanda orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah. Dia hatinya sangat menyambut baik sangat ridho sangat senang bahagia menerima kebenaran Islam kemudian dipraktekkan dan diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang menjadi uh, syariat dari ajaran Islam tersebut dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh yakni kesenangan dan kegembiraan atau keriduan Sebaliknya, wa yurid an dan barang siapa orangnya yang Allah menghendaki untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu niscaya Allah akan menjadikan dadanya atau hatinya dhaayiqan, sempit, harojan merasa berat untuk menerima Islam dan untuk mengamalkan Islam karena apabila hati seseorang Betul-betul, ridho senang menerima Islam pasti akan tercermin dan akan semangat untuk mengamalkan syariat Islam itu sendiri. Sebaliknya, orang yang sesat hatinya terasa sempit, terasa berat untuk menerima Islam. Lalu, bagaimana ia akan bisa? dengan mudah untuk mengamalkan Islam itu sendiri. Pasti tidak mungkin. Makanya Allah katakan, Kaan nama ya fis sama seakan-akan dia jalan mendaki ke atas atau ke langit. Beratnya orang mendaki, susah payahnya orang mendaki, dan apalagi mendakinya ke langit. Betapa tidak mungkinnya mereka bisa mendaki ke langit. Ini artinya, sesekian berbahagialah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kenikmatan yang jauh lebih besar nilainya daripada kenikmatan dunia dan seisinya. Itulah nikmat hidayat, atau itulah nikmat, atau karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hatinya merasa lega, merasa senang, bahagia, merasa ridha dengan syariat Islam ini. Yang dengan sebabnya akan mendorong perbuatannya sepak terjangnya untuk begitu mudahnya Begitu ringannya dan begitu nikmatnya dalam menjalankan syariat Islam, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangannya, tidak merasa berat, tidak merasa tersiksa atau tertekan, bahkan Islam itu sendiri adalah kenikmatan. Allah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian yaitu Islam. Ya, dengan sempurnanya Islam yang merupakan kenikmatan dari Allah, bahkan kenikmatan yang paling besar. Karunia yang paling besar adalah nikmat Islam. Maka fa'atmam tu'alikum ni'mati. Aku sempurnakan pula atas kalian kenikmatanku. Karena Islam adalah nikmat Allah. Islam sempurna berarti nikmat Allah sudah Allah sempurnakan untuk kita. Wa raditu lakumul Islam Madinah dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Nah, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah tandanya cirinya itu hatinya legowo menerima Islam dan senang untuk mengamalkan syariat-syariat Islam. Ya, tanpa merasakan kesusah payahan atau tanpa merasakan istilahnya keberatan. Sebaliknya orang yang tidak mendapatkan hidayah alias sesat, maka hatinya itu sempit, berat untuk menerima Islam. Bahkan benci sama Islam Tidak mau dan menjauh menghindar dari Islam ya. Dan juga tentu sepak terjangnya Akan senantiasa bertentangan dengan syariat Islam Itulah orang yang Allah sesatkan Orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Dan Allah mengumpamakan orang yang sesat tersebut ya, Bagaikan mendaki ke langit berat untuk mengamalkan Islam dan gak mungkin bisa mengamalkan Islam. Padahal Islam itu agama yang enteng, ringan, gampang, bahkan nikmat untuk diamalkan. Kazalika. seperti itulah kata Allah, ya ja'alullahu rijsa 'ala alladziina la yu'minun. Allah menjadikan najis atas orang-orang yang tidak beriman. Allah Menjadikan azab siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Mereka di dunia jiwanya sempit, jiwanya tersiksa. Dan di akhiratnya pasti lebih-lebih lagi mereka tersiksa dan menderita. Naudzubillah minzalim. Dalam hal ini, Nabi kita sesalam membacakan firman Allah. Salah Rasulullah Sallam. Ya Rasulullah SAW membacakan ayat. Afamai afamang syarh Allah sadrahu lil Islam. Ya, maka apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan mengamalkan Islam? Fahu ala nurin merobih. Maka dia itu berada di atas cahaya dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fakulna maka kami para sahabat bertanya atau berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Kaifa insyirahus sadr insyirahus sadrihi Bagaimana cara atau tanda uh, Lapangnya dada seseorang tersebut Kal Nabi menjawab Sosalam Iza dakhalan nuru Apabila cahaya telah masuk al-qalba ke dalam hati seseorang yang dapat hidayah maka in syaroha wanfasa hatinya itu merasa lega dan merasa uh, nikmat ya merasa lapang merasa senang merasa ridho ya dengan Islam kulna kami katakan ya Rasulullah wahai Rasulullah fama alamatu dzalik apa sih tandanya orang tersebut di mana dadanya itu lapang, senang, bahagia ya, terhadap Islam. Kal maka Nabi SAW menjawab al inabatu ila daril khulud yaitu kembali ke negeri yang kekal maksudnya cenderung condong dan cinta untuk bisa meraih kebahagiaan akhirat negeri yang kekal abadi. Kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya. Jadi orang tersebut hatinya gandrung. Hatinya cenderung untuk bagaimana meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Juga watajafi andaril hurur. Dan dia menjauhkan diri dari negeri yang penuh dengan tipu daya yaitu dunia. Jadi mindsetnya itu Benaknya itu senantiasa memikirkan untuk akhirat, untuk kebahagiaan di akhirat. Ini cirinya, ini tandanya orang tersebut hatinya legowo, hatinya lapang bahagia karena cahaya sudah masuk ke dalamnya karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Jadi, semangat untuk akhirat, senang dan cenderung cinta untuk akhirat. dan menjauhkan diri dari yakni kenikmatan-kenikmatan duniawi yang menipu atau memperdaya. Juga wa ta'ahabu ya. Wa lil mauti qabla nuzulil maut. Dan wa lil mauti qabla nuzulil maut. Ya ta'ahub artinya mempersiapkan diri lil mauti untuk menghadapi kematian qabla nuzulil maut sebelum turunnya kematian atau sebelum datangnya kematian. Rawahud Tobari Hadis ini riwayat Imam Tobari di mana ciri atau tanda orang tersebut ya hatinya telah dimasuki cahaya dari Allah cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka dia akan merasa senang, merasa lapang jiwanya, hatinya merasa bahagia untuk menerima syariat Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keridoan, dengan penuh kesadaran, dan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Yang sehingga ya, dengan semangat dia mengamalkan amalan Islam ya, dan tidak merasa berat sama sekali mensetnya, benaknya, pikirannya, ya ini betul-betul sangat ya peduli dan sangat semangat untuk meraih kebahagiaan akhirat dan zuhud terhadap dunia. Artinya tidak rakus, tidak tomak terhadap kesenangan dan kelezatan dunia yang menipu dan memperdayakan tersebut. Dia selalu mempersiapkan untuk kematian dengan meningkatkan iman dan takwa, serta amal-amal soleh dan amal-amal kebajikan. Itu ciri orang tersebut betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita koreksi atau introspeksi diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang dapat hidayahkah atau belum. Nah, kalau belum tentu bagaimana caranya? Dan kalau sudah mendapatkan hidayah, lalu bagaimana cara memelihara dan bahkan memupuknya? Supaya hidayah itu terus bertambah dan terus meningkat. Jangan sampai hidayah yang sudah kita dapatkan kemudian hilang kembali. Dicabut kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita menjaga hidayah. ya Bagi orang yang belum mendapatkan hidayah, bagaimana kiat-kiatnya, cara untuk mendapatkannya? Nah itu yang terus kita usahakan. Demikian, Wallahu ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. <tik> 94,3 FM Kita Radio